Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih ya masih setia bersama kami di channel ini Jejak Heru. Teman-teman, kali ini masih tetap ya saya coba untuk melihat-lihat situasi pasca terjadinya angin kencang tadi malam di Rimbu Bujang, khususnya di unit 6. Kali ini saya berada di Jalan Kruing unit 6 Rimbu Bujang, Kabupaten Tepu Jambi. Ya, seperti apa kondisi di Jalan Kruing, teman-teman? Ini satu jalan yang tidak jauh dari Pasar Kamis ya. Oke, kita lihat, ini dia pohon karet pada patah ya. Ya, dan sepertinya tadi sempat menghalangi jalan tapi sudah dibersihkan sama warga. Oke, kita lihat, itu dia genteng-genteng warga pada rontok terkena angin kencang tadi malam. Ya, tadi malam seperti kita sampaikan sebelumnya, terjadi angin kencang dan hujan lebat sekitar jam 8 sampai setengah 9 malam ya. Dan unit 6 merupakan desa yang paling parah terkena dampak dari angin kencang ini. Oke, kita lihat seperti di depan ada mobil dari PLN. Apa yang terjadi? Oke, ini kabelnya sampai ke tanah ya. Ya, membawa dua batang tiang, sepertinya ada yang patah ini tiangnya. Ya, betul, ini dia. Satu batang tiang listrik patah. Ya, ini Pak petugas PLN lagi sibuk ya bertugas. Oke, dua batang tiang listrik patah. Apakah masih ada lagi? Ya, pohon bertumbangan ya. Sangat kencang anginnya tadi malam. Oh ya, satu lagi. Oke, berarti ada tiga kalau nggak ada tambahan lagi ya. Tiga batang tiang listrik di Jalan Kruing unit 6 Rimbu Bujang patah-patah, teman-teman. Oke, kita lihat di atas genteng itu ada warga yang membenahi gentengnya. Jadi unit 6 banyak sekali, teman-teman. Saya hitung puluhan, bahkan bisa jadi ratusan, karena hampir di setiap jalan, terutama yang jalan-jalan dekat dengan poros, ini banyak yang kena. Meskipun ada yang parah, ada yang sekedar rontok beberapa saja, teman-teman. Oke, itu kita lihat warga membenahi rumahnya masing-masing, sebagian dibantu sama tetangga yang tidak terdampak ya. Ya, seperti itu di Jalan Kruing unit 6, teman-teman. Jadi ada tiga batang tiang listrik yang patah terkena angin kencang tadi malam. Ya, mudah-mudahan bisa menggambarkan situasi di Jalan Kruing unit 6. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.